Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai pendalaman Alkitab pada sore hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Pujian yang pertama yaitu surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami diberikan kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk boleh bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Akan Pendeta Aludin dalam segala keberadaannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh sungguh-sungguh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang disampaikan oleh Pendeta Aludin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuki firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagi satu pujian, yaitu pujian yang kedua, Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Kita nyanyikan ketiga baitnya bersama-sama. Okay. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti PA ini dari rumah masing-masing. Kita masih terhalang oleh
oleh kesempatan yang memang tidak memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan PA secara live, tetapi kita bersyukur bahwa dalam keadaan seperti hari-hari ini, Tuhan masih tetap memberikan penopangan melalui firman-Nya, dan ada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk kita menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan pada hari ini untuk PA kita pada eksposisi yang ke-12, bicara mengenai Injil di dalam kisah Yusuf. Pada hari ini saya akan membahas satu tema mengenai A Small Sign of Peace. Saya akan mengambil daripada Kejadian 42 sampai 43, bagian yang memang cukup panjang, kita tidak akan bacakan pada hari ini satu persatu ayatnya, tetapi Bapak Ibu sekalian juga bisa membuka Alkitab sehingga bisa mengikuti, dan juga alangkah baiknya apabila sebelumnya Bapak Ibu juga sudah boleh membaca bagian tersebut sehingga kita mendapatkan gambaran kira-kira apa yang hendak disampaikan di dalam bagian tersebut. Jikalau saya bisa menganjurkan, mungkin sangat baik juga membaca mulai dari Kejadian pasal yang ke-37 supaya kita bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan untuk PA pada seri-seri yang sebelumnya, seri yang ke-10 dan seri yang ke-11, Bapak Ibu juga bisa mengikuti, masih ada kami buka di dalam channel YouTube daripada GRI Graha Family, atau Bapak Ibu bisa search dengan PA Gary Nagel dan Graha Family. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa sebelum kita memulai PA pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur senantiasa kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh hanya bisa bersandar kepada-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Sebagaimana Engkau yang telah mencipta segala sesuatu, Engkau juga yang telah menopangnya. Dan bagi anak-anak-Mu, Engkau telah memberikan karunia yang besar, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami orang-orang percaya yang telah diperdamaikan dengan Allah sendiri, kami boleh terus berharap kepada penopangan Tuhan melalui firman-Mu. Dan juga kami mau berdoa, bagian firman Tuhan ini boleh berbicara kepada setiap kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam relasi, kepada setiap keluarga yang juga berada di dalam keretakan, juga berada di dalam relasi yang sedang buruk. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu boleh memimpin, dan kami boleh menemukan ada pertolongan dan penghiburan daripada Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, sertailah hamba-Mu di dalam boleh menyampaikan bagian ini, dan juga setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit akan membahas apa yang disampaikan pada minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya saya membahas satu tema, yaitu ujian menuju kepada rekonsiliasi. Kejadian pasal 42 menceritakan satu reuni yang tidak terduga, satu reuni yang tidak direncanakan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan nantinya melalui reuni ini, Allah akan membawa mereka menuju kepada rekonsiliasi. Tetapi apakah Yusuf sendiri menginginkan terjadinya rekonsiliasi ini? Sepertinya tidak. Kita tahu minggu lalu kita membahas dari nama yang diberikan kepada anak Yusuf, yaitu Manasye, yang berarti forgetful. Yusuf mau melupakan, meninggalkan di belakang semua kepahitan yang pernah dialami. Dan juga kita melihat bahwa sebagai orang yang memiliki kuasa besar di Mesir, Yusuf tidak pernah berinisiatif untuk kembali ke rumahnya atau mengutus orang untuk menanyakan kabar ayahnya atau saudara-saudaranya. Tetapi jikalau walaupun Yusuf dia tidak ada inisiatif untuk memulai rekonsiliasi, tetapi kita tahu jikalau Allah yang berkehendak bagi sesuatu rekonsiliasi, maka bukanlah di dalam tangan manusia untuk menentukan itu terjadi apa tidak. Maka melalui bencana kelaparan yang melanda, Allah membawa rekonsiliasi bagi keluarga itu. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal yang ke-42, saudara-saudara Yusuf, mereka akhirnya datang ke Mesir untuk membeli makanan.
dan disitulah perjumpaan terjadi. Kedatangan saudara-saudara Yusuf itu menimbulkan kembali ingatan yang lama, mimpi buruk yang selama ini sudah coba dikubur dalam-dalam. Tetapi sekali lagi oleh anugerah Allah mereka dipertemukan. Namun tentu saudara sekalian tidak mudah bagi Yusuf waktu berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Tentu timbul pertanyaan di dalam hati Yusuf waktu melihat mereka. Apakah saudaraku sudah berubah? Apakah saudaraku akan berkata jujur kepadaku kalau mereka tahu siapakah aku ini? Siapakah orang yang berhadapan dengan mereka? Dan bagaimanakah Yusuf bisa yakin bahwa mereka tidak lagi membencinya dengan sangat seperti dulu? Maka Yusuf, dia mau menguji saudara-saudaranya. Sehingga ketika mereka bertemu, Yusuf dikatakan di dalam Alkitab bersikap seakan-akan tidak mengenali mereka. Yusuf bersikap seakan-akan sebagai orang yang asing bagi saudara-saudaranya. Dan kita tahu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Di dalam perjumpaan mereka terakhir 20 tahun lebih yang lalu, pada Kejadian pasal yang ke-37, dua kata itu, mengenal, berlaku seperti orang asing, itu juga hal yang nampak di mana saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf sebagai seorang yang asing bagi mereka, seakan-akan tidak mengenali Yusuf sebagai saudara mereka, bahkan memperlakukan Yusuf sebagai seakan musuh bagi mereka. Yusuf hendak dibunuh tapi tidak jadi, akhirnya dijual kepada pedagang yang menuju ke Mesir. Dan itu menjadi turning point di dalam relasi antar saudara ini. Maka saudara sekalian, ketika Yusuf hendak menyambung kembali dalam pertemuan mereka kali ini, Yusuf yang bersikap seakan-akan mereka itu orang asing. Dan Yusuf tidak seakan-akan tidak mengenali mereka. Nah saudara sekalian, ujian seperti apakah yang Yusuf lakukan untuk mengetahui apakah saudara-saudaranya itu benar-benar sudah berubah? Maka ujian yang pertama itu, Yusuf meminta salah seorang dari mereka supaya ditahan sebagai sandera. Maka yang lainnya pulang kembali untuk menjemput Benyamin, lalu datang kembali ke Mesir. Yusuf mau mereka membuktikan kejujuran mereka dengan membawa Benyamin datang ke Mesir. Dan di sini sebenarnya kita bisa menangkap kebaikan hati daripada Yusuf sesungguhnya. Karena Yusuf sudah mengendorkan tuntutannya. Dari semula semuanya ditahan, hanya satu yang pulang menjemput Benyamin. Tetapi pada akhirnya semuanya pulang, hanya satu yang ditahan di Mesir, yaitu Simeon. Supaya kemudian mereka membawa adiknya itu kembali. Diperkirakan Simeon itu ditahan oleh karena dua tujuan. Pertama, supaya mereka membawa Benyamin ke Mesir. Yang kedua, ditahannya Simeon itu mau mengulangi apa yang dulu Yusuf alami ketika ia disingkirkan oleh mereka. Yusuf mau menaruh ujian yang sama bagi saudara-saudaranya. Akankah mereka membiarkan? Akankah mereka meninggalkan Simeon setelah mereka mendapatkan gandum itu? Setelah mereka boleh pulang kembali ke rumah, bahkan uang mereka ditaruh kembali dalam karung, apakah mereka akan meninggalkan Simeon, membiarkan Simeon seperti dulu mereka mengabaikan Yusuf? Dan di sini Yusuf mau melihat sikap mereka. Saudara sekalian, ternyata kita melihat mulai ada perubahan kepada saudara-saudara Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 42 ayat ke-21 dituliskan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dari dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia mohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Maka di sini kita lihat, melalui kesusahan yang mereka alami, mereka akhirnya sadar kesusahan yang dulu mereka timpakan kepada Yusuf. Sekarang kesusahan yang dialami, kesusahan yang sama itu, membuat mereka bisa mulai berempati.
memahami dulu kesusahan daripada saudara mereka seperti apa. Maka kita boleh mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sarana yang begitu kuat untuk boleh membangkitkan kemanusiaan kita dan menarik kita daripada dunia yang berpusat kepada diri. Waktu kita berada di dalam kenyamanan, kita melihat, mendengarkan berita orang-orang berada di dalam kesusahan di tengah pandemi ini, kita mungkin merasa apanya yang susah, toh orang-orang masih hidup seperti biasanya. Karena mungkin kita sedang berada di dalam kenyamanan, kecukupan, ketenangan. Tapi waktu orang berada di dalam kesusahan, barulah kemudian dia sungguh-sungguh bisa memahami kesulitan daripada orang lain. Maka saudara sekalian, saudara Yusuf waktu ada dalam kesusahan itu, di sini mereka mengakui dosa mereka dulu terhadap Yusuf. Dan mereka pun menyebutkan satu hal yang tidak dicatat di dalam Kejadian pasal 37. Mereka mengatakan, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia mohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Berarti saat itu, ketika mereka duduk makan dengan enak, Yusuf berada di dalam sumur itu memohon kepada mereka supaya dilepaskan, supaya dia boleh pulang kepada papanya, kepada keluarganya. Tetapi mereka mengabaikan, mereka mengeraskan hati pada saat itu. Maka sekarang mereka mulai melihat akibat, konsekuensi yang harus mereka tanggung daripada dosa mereka yang dulu. Banyak orang ketika melakukan hal yang jahat berpikir bahwa tidak ada konsekuensi yang akan menyusul. Tetapi Alkitab mengatakan ada konsekuensi. Maka mereka melihat akibatnya dan mereka mengatakan itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menambahkan, Ruben berkata, bukankah dahulu di dalam ayat ke-22 pasal 42, bukankah dahulu ku katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Waktu Yusuf dengar itu, Yusuf tidak tahan lagi. Dia keluar daripada ruangan itu dan dia pergi. Untuk apa? Yusuf pergi menangis, saudara sekalian. Dia tidak bisa menahan perasaannya. Di samping dia mendengarkan bahwa inilah pertama kali ada pengakuan daripada saudara-saudaranya, pengakuan dosa pertama kali daripada saudara-saudaranya, Yusuf juga mendengarkan perkataan Ruben itu. Ini mungkin adalah petunjuk pertama bagi Yusuf bahwa dulu masih ada kasih bagi dia dari Ruben, kakak yang sulung itu. Kita tidak tahu selama 20 tahun ini Yusuf hidup di dalam pikiran dia tidak dicintai, di dalam pikiran tidak ada sama sekali kasih kepada dia, yang ada hanya kebencian kepada dia. Tetapi ternyata dia tahu bahwa Ruben dulu menentang rencana jahat daripada saudara-saudaranya, bahwa Ruben dulu mau membawa dia pulang. Di sini Yusuf begitu terharu, maka dia keluar ruangan, dia tidak tahan, dia menangis. Saudara sekalian, sangat tidak menyenangkan jikalau kita terus hidup dengan pikiran bahwa kita adalah orang yang tidak diinginkan, kita adalah orang yang dibenci. Tetapi ketika mendapatkan kelegaan seperti itu, ada satu sukacita besar bagi orang itu. Maka di sini kita melihat mulai ada satu tanda kecil, a small sign, tanda kecil harapan bagi rekonsiliasi. Meskipun masih prematur tentunya saudara, masih tanda yang sangat kecil. Nah sekarang kita akan masuk kepada PA pada hari ini. Saudara sekalian, perasaan seperti apa yang ada di dalam hati Yusuf itu kita tidak tahu pastinya. Yang jelas itu bukan hal yang mudah untuk Yusuf boleh memikul, menahan semuanya itu. Seringkali kita ketemu orang yang berada di dalam masalah. Dia datang dengan muka yang begitu murung. Dia datang dengan kesulitan yang besar. Kita tidak mungkin mengerti kesulitan daripada orang itu. Kita tidak mungkin tahu seberat apa masalahnya. Seringkali ketika orang itu cerita kesulitan dia, mungkin kita hanya berkata, sudahlah, sabar saja, nanti pasti lewat. Sabar ya, sabar ya. Tetapi tidak semudah itu, saudara. Kita tidak pernah tahu pergumulan apa yang dia alami. Dan di sini juga kita tahu bahwa apa yang Yusuf alami itu begitu beratnya. Tetapi satu hal yang pasti, Yusuf melalui 13 tahun yang panjang, 13 tahun yang melelahkan, 13 tahun yang menyengsarakan dia.
Sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak, dia masuk ke dalam penjara, sampai kemudian dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kepercayaan. Tetapi kita melihat 13 tahun yang panjang itu, di situ walaupun Yusuf terpisah daripada saudara-saudaranya, tetapi di situ ada tangan Tuhan yang sedang merendah karyanya, yang sedang merancang apa yang dia hendak kerjakan. 13 tahun itu adalah satu sekolah bagi pembentukan karakter Yusuf untuk menjadi seorang godly man. Saudara sekalian, dan walaupun ada kepahitan mendalam dengan saudara-saudaranya, tetapi waktu Yusuf berjumpa dengan mereka, kita bisa melihat bahwa Yusuf dia tetap menyatakan kebaikan hatinya terhadap mereka. Dari mana kita bisa melihat kebaikan hati Yusuf itu, saudara-saudara? Perhatikan waktu saudara Yusuf datang bertemu kepadanya pertama kali, mereka sujud kepada Yusuf. Kejadian pasal 42 ayat 6 mengatakan, saudara-saudara Yusuf datang kepadanyalah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka sujud. Yusuf waktu lihat itu, Yusuf pasti langsung ingat kepada mimpi yang pernah Tuhan berikan kepada dia. Tetapi kita tidak mendapati Yusuf dengan arogan berkata kepada saudaranya, nah lihat kan, sudah saya bilangin, Tuhan pasti akan mengerjakan itu. Tuhan sudah kasih tahu, saya akan jadi yang terbesar. Dan sekarang lihat itu, kalian sujud kepada aku dan kalian kapok sekarang ya. Yusuf tidak mengatakan itu. Kalau dulu masih muda, Yusuf dengan bangga dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Tapi sekarang tidak, Yusuf tidak lakukan itu. Dia sudah melewati 13 tahun sekolah pembentukan karakter dari Tuhan. Saudara, kalau sudah sekolah tinggi tapi belum melewati sekolah yang Tuhan pimpin, saudara minta supaya Tuhan boleh bentuk. Seringkali kita bangga dengan sekolah yang sudah kita lewati, sekolah secara akademis, tetapi pembentukan karakter daripada Tuhan itu yang sangat penting. Yusuf sudah melewati itu dan sekarang dia sudah melatih diri bagaimana belajar rendah hati. Yusuf seorang yang sungguh berbeda daripada Yusuf yang dulu dengan mimpi-mimpinya. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf sekarang melihat segala sesuatu di dalam cara Tuhan memandang. Di dalam Kejadian pasal 41, waktu juru minum berkata, oh aku ingat dulu ada pemuda Ibrani menerjemahkan, menafsirkan mimpiku di penjara. Waktu katakan kepada Firaun dan Firaun suruh panggil Yusuf dari penjara itu, Firaun melihat Yusuf dan Firaun berkata kepada Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 15, Firaun berkata kepada Yusuf, aku ini telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Oh, Firaun mengatakan, aku dengar kabar tentang kamu, pemuda yang hebat ini. Hanya dengan dengar saja engkau bisa menafsirkan mimpi. Bagi orang Mesir, siapa yang bisa menafsirkan mimpi? Itu orang yang dipandang hebat. Itu orang yang dapat privilege luar biasa. Tetapi ketika Firaun berkata, aku dengar tentang engkau, hanya mendengar saja mimpi orang, engkau sudah bisa mengartikannya. Di sini Yusuf bukan melihat dengan cara dia memandang lagi. Dia melihat dengan bagaimana Tuhan memandang itu. Dengan rendah hati dia menjawab Firaun dan dia menempatkan Tuhan pada tempat yang paling utama. Yusuf menjawab, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah jugalah yang akan memberitakan, Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Maka dengan demikianlah ketika ia melihat saudara-saudaranya datang, walaupun ada hati yang sangat pedih, ada ingatan akan masa lalu yang begitu mengganggu pikirannya, tetapi kita menangkap belas kasihan dari Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kita melihat Yusuf akhirnya hanya menahan Simeon. Dia tidak menahan yang lain. Dari rencana awal menahan 9, yang pulang boleh hanya satu, tapi kemudian Yusuf hanya menahan satu orang. Kita juga bisa melihat belas kasihan Yusuf kepada keluarganya diam-diam.
di mana mereka bisa membawa pulang gandum yang banyak untuk memberikan makan bagi keluarga mereka. Bukan itu saja, Yusuf juga membekali mereka dengan makanan untuk di perjalanan. Yusuf sudah berikan banyak gandum. Yusuf juga suruh orang kasih bekal supaya mereka jangan kelaparan di jalan. Saudara sekalian, Yusuf tidak mau saudara-saudaranya menderita di perjalanan. Dan bukan itu saja, Yusuf bahkan diam-diam dia menaruh kembali uang mereka itu ke dalam karung mereka. Sebab Yusuf tahu kelaparan ini, kekeringan ini masih akan panjang, masih akan berlangsung lama. Dan saudara-saudaranya tidak tahu itu. Tetapi Yusuf telah dengan murah hati diam-diam mencukupkan kebutuhan seluruh keluarga. Saya tidak tahu, mungkin pada zaman sekarang ketika orang memberikan bantuan, mungkin kita senang apabila seluruh dunia tahu. Tetapi Yusuf, dia diam-diam, walaupun saudaranya sudah menyakiti hati dia, tetapi Yusuf tidak mau memakai kesempatan itu untuk menyatakan bahwa dia jauh lebih rohani, dia jauh lebih hebat daripada saudaranya itu. Waktu Yusuf melakukan itu, mengembalikan uang mereka di dalam karung-karung gandum mereka, itu sekaligus juga adalah ujian yang kedua. Ujian yang kedua, waktu Yusuf diam-diam mengembalikan uang mereka itu. Ketika mereka beristirahat, salah seorang daripada saudara-saudara Yusuf membuka karungnya itu. Dan dia begitu kaget waktu lihat uang yang mereka bawa dari Kanaan. Uang itu masih ada di situ. Mereka menjadi gemetar ketakutan. Mereka bertanya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi kepada mereka. Ini membuat ujian itu makin berat. Karena untuk nantinya mereka bisa membawa Simeon kembali, ada dua hal yang mereka harus bereskan. Yang pertama apa? Untuk membawa Simeon yang sementara ditahan oleh Yusuf di penjara di Mesir, apa yang mereka harus lakukan? Yang pertama, mereka harus membawa Benyamin kepada Yusuf. Ini hal yang tidak mudah, sulit sekali. Karena Benyamin adalah anak kesayangan daripada Yakub. Kita tahu istri yang dikasihi oleh Yakub adalah Rahel. Hanya ada dua anak, Yusuf dan Benyamin. Benyamin begitu disayang oleh Yakub, apalagi Yusuf sudah tidak ada. Maka tidak mudah untuk bisa membawa Benyamin ke Mesir. Lalu yang kedua, kalaupun itu bisa mereka bereskan, mereka harus menghadapi, ketika kembali ke Mesir nanti, mereka harus menghadapi satu tuduhan yang serius, bahwa mereka sudah diam-diam mencuri uang pembayaran itu yang seharusnya mereka bayarkan kepada Yusuf. Maka saudara sekalian, apa yang Yusuf lakukan ini adalah satu ujian bagi saudara-saudaranya. Dan Yusuf merancang satu skenario yang serupa dengan pengkhianatan mereka dulu waktu menjual Yusuf. Apa yang Yusuf kerjakan ini adalah satu bayangan dari apa yang dulu mereka kerjakan. Kita ingat, dulu mereka memperlakukan Yusuf itu seperti orang asing. Mereka menjual Yusuf demi sejumlah uang. Maka Yusuf bertanya, dulu aku dijual demi uang karena mereka membenci aku. Sekarang sudahkah saudara-saudaraku itu berubah? Sudahkah mereka bertobat? Ataukah mereka masih seperti dulu? Mereka mengambil uang itu, lalu tidak ambil pusing lagi. Meninggalkan, membiarkan Simeon di tahanan. Biarkan saja, kami sudah dapat gandum, kami dapat uang, biarkan saja Simeon. Apakah saudara-saudaraku sekarang sudah berubah? Ini yang menjadi pertanyaan bagi Yusuf. Dan di sini kita tahu, semakin tahu bahwa Yusuf sangat tidak mudah ketika harus menghadapi pertemuan kembali dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf harus mempersiapkan bagi rekonsiliasi itu terjadi, hati Yusuf sangat tidak mudah. Saudara sekalian, kesalahan orang tentu ada, baik kepada kita maupun kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Ada kesalahan tertentu yang cukup mudah untuk bisa dimaafkan. Kalau orang janji, ayo bertemu jam 7, tetapi dia ternyata terlambat, dia minta maaf, itu adalah hal yang cukup mudah untuk bisa dimaafkan. Tetapi ada kejahatan
yang sangat sulit untuk diampuni. Orang yang meletakkan bom, lalu bom itu meledak dan mengambil nyawa daripada keluarga terdekat kita. Maka itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk bisa mengampuni. Saudara sekalian, demikian pula di dalam relasi personal kita. Di dalam relasi personal kita ada hal-hal yang mudah untuk kita maafkan. Ketika ada orang, tetapi ketika ada orang yang bersalah terhadap kita dan dosa itu menimbulkan satu trauma, yang kedua mengubah seluruh jalan daripada hidup kita yang kita sudah rencanakan, maka saudara tidak akan mudah untuk mengampuni. Saudara, jikalau kesalahan orang itu menimbulkan trauma yang tidak bisa untuk kita hapuskan, tidak bisa untuk kita lupakan daripada memori kita, dan itu sudah merubah jalan hidup yang kita sudah impikan, jalan hidup yang sudah kita rencanakan, maka tidak mudah untuk mengampuni. Jikalaupun kita bisa mengampuni, saudara sekalian, jika kita bisa mengampuni, belum tentu itu sudah bisa disebut sebagai rekonsiliasi. Tidak bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi dan relasi itu sudah diperbaharui. Karena bisa saja, saudara sekalian, bisa saja kita bersikap seakan-akan tidak ada apa-apa. Kita bisa saja bersikap bahwa dosa mereka itu tidak serius. Tetapi untuk betul-betul masuk ke dalam rekonsiliasi yang sejati, saudara sekalian, diperlukan pertobatan dan penyesalan atas dosa. Sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan itu akan nampak kepada hidup yang diubahkan. Kalau orang mengatakan, aku mengampuni, apakah sudah terjadi rekonsiliasi? Belum tentu. Rekonsiliasi juga membutuhkan ada pertobatan sungguh-sungguh. Dan pertobatan itu nyata di dalam hidup yang diubahkan. Dan inilah yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga Yakub. Tuhan tidak semata-mata memakai Yusuf untuk menyediakan makanan supaya keluarga Yakub bisa survive di dalam masa bencana itu. Tujuan Allah adalah memulihkan relasi yang rusak di dalam kehidupan keluarga itu. Dan supaya itu bisa terwujud, Yusuf haruslah melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Dan itu perlahan-lahan Yusuf lihat. Saudara sekalian, jikalau kita membuka Kejadian pasal 43, ada satu kata kunci daripada Kejadian pasal 43 ini, yaitu kata shalom. Kita seringkali bertemu dengan orang lain dan kita berkata shalom. Shalom, kata itu muncul 4 kali di dalam bahasa Ibrani-nya. Meskipun tidak selalu muncul di dalam Alkitab terjemahan Indonesia ataupun terjemahan Inggris yang lainnya, kita bisa melihat misalnya di dalam ayat 23, di mana kepala rumah daripada Yusuf itu menyambut mereka waktu mereka datang dengan gelisah. Datang kedua kalinya dengan gelisah karena uang itu yang mereka temukan di dalam karung mereka waktu mereka pulang pertama kali itu. Maka kepala rumah Yusuf menyambut mereka dengan berkata, tenang sajalah. Atau di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, peace be to you. Di dalam Ibrani-nya adalah shalom. Kepala rumah Yusuf menjawab mereka dengan shalom ketika mereka masuk ke dalam rumah ini. Ke dalam rumah itu. Ayat itu mengatakan, jawabnya, tenang sajalah, shalom. Jangan takut, Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam di dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Yang juga menarik bagi saya adalah kepala rumah Yusuf itu bisa berkata tentang Allah mereka. Maka diperkirakan Yusuf adalah orang yang menceritakan tentang Allahnya kepada mereka yang berada di sekeliling dia. Lalu yang kedua, waktu Yusuf bertemu dengan mereka, Yusuf juga menanyakan shalom mereka dan shalom ayah mereka. Di ayat 27, sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Itu adalah shalom. Lagi katanya,
apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Itu juga shalom. Masih hidupkah dia? Saudara lihat, lalu kemudian saudaranya jawab di ayat ke-28, hambamu, ayah kami, ada selamat, shalom. Dia masih hidup. Saudara sekalian, di sini kita mendapati kata shalom. Kita harus mengerti konsep shalom, bahwa shalom itu adalah satu kondisi yang Allah rencanakan sejak mulanya. Shalom itu adalah satu kondisi apa yang Allah kehendaki. Shalom adalah satu keadaan. Shalom adalah satu persekutuan yang harmonis, yang dikehendaki di antara dua pihak yang berada di dalam ikatan perjanjian. Adalah satu keadaan harmonis, persekutuan yang dikehendaki di antara dua pihak yang berada di dalam covenant, di dalam satu ikatan perjanjian. Sebagaimana kita mendapati di dalam Maleakhi pasal kedua ayat yang kelima. Demikianlah perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan kesejahteraan, dan itu ku Allah berikan kepadanya. Pada pihak yang lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Itu adalah satu perjanjian di mana Allah menghadirkan shalom, Allah memberikan kehidupan dan sejahtera. Tetapi di pihak lain, Israel harus memberikan hormat, takut dan gentar kepada Allah. Maka saudara sekalian, kehadiran shalom itu ditandai oleh berkat Allah di dalam relasi perjanjian. Dan ketidakhadiran shalom itu menandakan rusaknya relasi tersebut yang diakibatkan oleh dosa dan ketidaktaatan umatnya. Maka shalom menghadirkan berkat, di mana semuanya yang ada di dalam ikatan itu, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, mengikat diri seturut daripada perjanjian itu. Tetapi ketika mereka tidak lagi ada satu ikatan, ada kasih, ada keinginan untuk hidup di dalam sejahtera daripada Tuhan, maka shalom itu rusak, saudara sekalian. Dan dosa merusak shalom itu. Dosa adalah apapun yang merusak dan menghancurkan shalom itu. Saudara sekalian, seringkali kita menganggap dosa itu hanyalah sebatas sebuah tindakan. Tetapi dosa adalah apapun yang merusak dan menghancurkan shalom itu. Dosa adalah apapun yang menarik perhatian kita daripada Allah. Dosa adalah apa yang menarik kita daripada kemuliaan Allah, yang membuat kita menghina, yang membuat kita menganggap remeh anugerah Allah, yang merusak ciptaan Allah dan manusia yang Allah cipta. Maka saudara sekalian, untuk melihat arti penting daripada kata shalom di dalam kisah ini, kita harus menyadari pertama-tama bahwa shalom di dalam keluarga ini, saudara sekalian, kalau keluarga itu memiliki shalom, mereka hidup di dalam sejahtera berkat daripada Tuhan. Tetapi kita tahu keluarga ini, shalom itu sudah terkoyak jauh sebelumnya. Bahkan sebelum saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada perbudakan, sesungguhnya shalom itu sudah goyah dan terkoyak. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal ke-37 ayat 4. Ketika kita diceritakan bahwa Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Apa yang terjadi? Kejadian pasal 37 ayat 4 mengatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Mungkin kita berpikir menyapa dengan ramah mungkin hanya sekadar mereka tidak mau lagi berkata selamat pagi Yusuf, atau mungkin berkata selamat pagi dengan muka yang sangat asem. Tidak, tetapi saudaranya dikatakan bahkan tidak bisa mengatakan shalom kepada Yusuf. Maka saudara sekalian, begitu rumitnya relasi di dalam keluarga ini. Maka siapakah yang bisa mengembalikan shalom itu? Yusuf bukan, Yakub bukan. Kita melihat Yakub tetap tidak ada perubahan. Dia tetap masih menjadi seorang ayah yang pilih kasih, bukan? Dia tetap begitu mengasihi Benyamin, seakan-akan anak-anak yang lain itu tidak berarti apa-apa bagi dia. Hanya Tuhan sajalah. Maka sekarang Tuhan sendirilah yang akan mengembalikan shalom di tengah keluarga itu.
memulihkan hubungan yang sudah lama rusak itu kepada satu keadaan yang jauh lebih baik. Dan inilah juga yang sesungguhnya kita melihat Allah bekerja di tengah-tengah keluarga yang mengalami masalah, mengalami pertikaian, mengalami perpecahan. Kita berdoa kiranya Tuhan bekerja menghadirkan shalom itu di tengah-tengah keluarga-keluarga yang berseteru. Dan saudara sekalian, kita juga bisa memperhatikan bahwa keluarga Yakub itu bukan keluarga yang biasa. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11 tertulis demikian. Lagi firman Allah kepadanya, yaitu kepada Yakub, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Firman Tuhan kepada Yakub, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa. Allah pernah berjanji kepada Yakub bahwa keluarganya akan menjadi sekumpulan, sekumpulan, a company of nations. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah kata yang sama diterjemahkan juga istilah daripada gereja, church begitu. Satu kumpulan harmonis yang akan tinggal bersama-sama di dalam kesatuan. Akan tetapi, oleh karena kita melihat pilih kasihnya Yakub yang begitu timpang, begitu tidak adil di mata daripada anak-anaknya, oleh karena sikap Yusuf yang merasa arogan di depan saudara-saudaranya, menceritakan mimpinya dan menunjukkan jelas keberpihakan ayahnya kepadanya, juga laporan-laporan Yusuf yang berbau fitnah tentang saudara-saudaranya, dan juga oleh karena kebencian daripada saudara-saudara Yusuf yang berujung kepada rencana pembunuhan dan akhirnya Yusuf dijual, maka sepertinya oleh apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu, sepertinya janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11, sepertinya janji itu sudah dirusak oleh dosa manusia dan sepertinya di dalam mata manusia mustahil terwujud. Tetapi saudara sekalian, adakah rencana Allah yang gagal terwujud? Allah memiliki rencana bagi Yusuf dan saudara-saudaranya, dan anugerah Allah tidak meninggalkan mereka. Allah memulai satu babak yang baru bagi keluarga tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan kelaparan, kelaparan di dalam masa hidup mereka di tempat di mana mereka tinggal. Saudara sekalian, kelaparan itu menjadi sarana bagi Allah bekerja. Saudara sekalian, kadang orang melihat bencana, orang mengatakan ini bukan dari Tuhan. Kadang orang melihat bencana, seakan-akan Allah lepas tangan. Tetapi saudara sekalian, melalui apa yang terjadi bagi kita sebuah malapetaka, di situ pun juga Allah bisa bekerja. Dan Allah memakai bencana kelaparan itu menjadi sarana Allah untuk mengangkat Yusuf pada posisinya yang sekarang dan membawa saudara-saudaranya datang jauh-jauh ke Mesir. Kombinasi ini menjadi titik mula Allah memulai rekonsiliasi. Dan Allah memampukan Yusuf setelah dia mengenali saudara-saudaranya. Tentu Bapak Ibu sekalian, orang yang pernah menyakiti saudara dengan sangat, waktu saudara lihat dia, saudara seakan-akan terbit kemarahan, keinginan untuk membalas dendam. Saudara sekalian, orang kalau sudah begitu marahnya, waktu berjumpa dengan seterunya, dia akan segera terpikir bagaimana memberikan rasa sakit sebesar-besarnya kepada musuhnya itu. Orang-orang yang marah karena ditipu, orang-orang yang marah karena pernah menjadi korban dan kehilangan yang sangat, waktu ketemu dengan orang itu, dia berjuang luar biasa. Jikalau dia bisa menahan diri, itu adalah hal yang luar biasa. Yang ada adalah kita tergoda
kita terdorong untuk melampiaskan seluruh kemarahan. Jikalau mungkin dia juga merasakan kesakitan, bahkan kesakitan yang lebih hebat daripada kesakitan yang dulu pernah kita alami. Tetapi ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Tuhan memampukan Yusuf untuk menahan diri dari godaan, untuk menghukum saudaranya, untuk membawa mereka kepada kesengsaraan. Saudara sekalian, inilah yang perlu untuk kita minta kepada Tuhan, supaya dia memberikan kepada kita kesabaran. Takkala hati kita dipenuhi oleh amarah, takkala hati kita dipenuhi oleh keinginan untuk segera bertindak supaya dia kapok. Nah, ini yang perlu kita sungguh-sungguh doa, minta kepada Tuhan pengendalian diri, kesabaran, menahan daripada keinginan untuk membalaskan kesakitan kita. Dan itu Tuhan kerjakan bagi Yusuf. Tuhan sendiri yang merencanakan babak baru di dalam kehidupan keluarga ini, di mana Yusuf nanti pada akhirnya akan dipersatukan kembali dengan papanya, dan Yusuf akan diperdamaikan dengan saudara-saudaranya. Shalom mereka akan segera dipulihkan, dan janji Allah akan sebuah keluarga yang beriman akan dipersatukan, akan tergenapi janji itu. Dan ini juga adalah sebuah harapan bagi kita semua, saudara sekalian. Mungkin pada saat ini di antara kita mengalami dalam keluarga tidak ada shalom, dalam keluarga tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya pertikaian, perseteruan masa lalu yang menyakitkan satu dengan yang lain, antara pasangan, antara orang tua dengan anak, antara keluarga suami istri dengan papa mama, dengan mertua, dengan saudara-saudara yang lain. Tidak ada damai sama sekali. Pulang ke rumah yang ada hanya bara yang siap untuk meledakkan sesuatu dalam rumah itu, karena dalam rumah setiap orang bersalah satu dengan yang lain, baik salah yang kecil maupun salah yang besar. Dan rumah tangga berusaha untuk menutup keretakan itu, padahal tahu bahwa itu akan menjadi satu hal yang menuju kepada satu perpecahan besar. Apalagi di dalam masa-masa pembatasan sosial berskala besar ini, orang-orang disuruh stay at home. Banyak rumah tangga yang justru bukan merasa nyaman berada di rumah. Banyak rumah tangga yang setiap hari berada di dalam bara yang siap untuk membakar. Dan mereka lari dari rumah, mereka meninggalkan segala relasi yang ada, masuk kepada kesibukan, masuk kepada pekerjaan, masuk kepada kehidupan sosial, bahkan mungkin masuk di dalam kehidupan pelayanan di gereja, supaya menghindari kemungkinan konflik dan tidak adanya shalom di dalam keluarga. Maka rumah seperti berada di dalam ambang daripada perang dunia, saudara sekalian, di dalam masa-masa seperti ini. Maka demikian juga banyak keluarga, dan mungkin engkau sendiri tergoda untuk menutup buku tentang kisah keluargamu. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Mari, aku mau tutup buku. Mungkin engkau berkata demikian. Aku mau move on kehidupanku yang lebih lanjut, mencoba untuk melupakan keluargamu dan kesakitan yang telah ditimpakan terhadapmu. Mungkin engkau tergoda untuk mengakhiri seluruh kisah itu. Tetapi saudara sekalian, dengarkan kisah Yusuf ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dia, Allah itu berkuasa untuk memulihkan orang demi orang. Siapapun juga, saudara sekalian, bahkan yang paling buruk sekalipun juga. Saudara pernah atau saudara melihat, mendengar tentang orang-orang yang begitu jahatnya, orang yang begitu buruknya, tetapi kemudian Tuhan memulihkan dia. Demikian juga saudara sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa keluarga demi keluarga juga Tuhan berkuasa memulihkan dengan kuasa daripada Injil-Nya. Saudara sekalian, kadang Tuhan memulihkan hati yang patah di dalam cara yang tidak bisa kita mengerti. Ketika orang pergi kepada konselor, mungkin di dalam pikirannya sudah ada satu jalan keluar,
Mungkin orang bertemu dengan seorang psikiater atau orang-orang yang mengerti tentang kejiwaan. Mungkin di dalam pikirannya sudah ada roadmap. Seperti inilah nantinya urusanku akan dibereskan. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan bekerja, Dia memulihkan hati yang hancur itu di dalam cara yang sama sekali, seringkali kita tidak bisa mengerti. Maka saudara sekalian, kisah kehidupanmu dan kisah kehidupan keluargamu belum sampai kepada endingnya, belum sampai kepada akhirnya. Maka biarlah boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Jikalau Tuhan boleh berbelas kasihan, memimpin kepada rekonsiliasi, sekalipun sesuatu yang nampaknya pada hari ini mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Tetapi saudara sekalian, kita juga harus menyadari bahwa tidak semuanya keluarga itu akan mengalami rekonsiliasi persis sama dengan yang terjadi kepada kisah keluarga Yusuf. Shalom daripada keluargamu belum tentu dipulihkan dengan cara sebagaimana yang engkau harapkan. Karena Allah tidak bertindak di dalam cara yang sama bagi setiap keluarga. Demikian pula, belum tentu Dia memulihkan serta-merta setiap luka di dalam hati kita here and now. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan, segeralah pulihkan kehidupanku here and now. Saudara ingat ketika Yeremia tulis surat kepada orang-orang di pembuangan, Yeremia mengatakan satu ayat yang terkenal sekali yang kita seringkali suka membacakan bagian itu. Yeremia pasal yang ke-29, saudara sekalian. Satu ayat yang kita suka sekali karena seakan-akan apa yang Allah hendak kerjakan itu pasti akan segera terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bacakan Yeremia 29 ayat ke-11. Ayat ini berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin berpikir bahwa ayat ini akan bicara kepada kita dan terjadi right here, right now. Tetapi ketika Yeremia tulis kepada orang Israel, jangan lupa ayat 10. Sebab firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan memperhatikan kamu. Berarti mereka yang menerima surat dari Yeremia ini akan melihat penggenapannya 70 tahun kemudian. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah tidak ada. Tetapi cara kerja Bapak Ibu sekalian, cara kerja Tuhan adalah cara yang ajaib. Dia belum tentu memulihkan langsung here and now. Tetapi Bapak Ibu percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan, sekalipun keluarga kita akan tetap demikian, sekalipun itu terjadi, sekalipun tidak terjadi rekonsiliasi seperti apa yang kita harapkan di dunia ini, satu hal yang jelas, bahwa Allah adalah Allah yang memiliki rencana bagi apa yang namanya a complete shalom. Satu damai yang menyeluruh, satu damai yang final bagi semua anak-anak-Nya di surga nanti. Allah memiliki satu rencana yang jelas bagi setiap orang-orang percaya. Di sana, semua kerusakan oleh karena dosa yang saat ini menyebabkan hati kita begitu sakit, semua kerusakan oleh karena kejahatan yang membuat kita harus mencucurkan air mata kita, saudara sekalian, semuanya itu, hati yang hancur itu akan dipulihkan sepenuhnya. Air mata yang sudah dicucurkan itu akan dihapuskan, sebagaimana kita sepenuhnya dijadikan baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, kembali kepada Kejadian pasal 42 dan 43 ini, di situ kita mulai menemukan small sign of peace. Satu tanda, sekalipun tanda itu tanda yang kecil daripada apa yang disebut peace, damai itu. Tetapi itu menyatakan bahwa rekonsiliasi sedang dikerjakan oleh Allah. Ketika mereka datang ke Mesir, Yusuf memperlakukan mereka dengan keras. Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata. Dan Yusuf menahan Simeon sebagai sandera di Mesir sampai mereka membawa Benyamin datang. Tetapi pada saat yang sama, Yusuf diam-diam memperlakukan mereka dengan baik.
mengembalikan uang di dalam karung-karung mereka. Dan di sini saudara lihat ada hal yang mengejutkan. Bahwa karena kebaikan hati Yusuf, saudara lihat, karena kebaikan hati Yusuf, bukan karena sikap kerasnya, Yusuf menyatakan diam-diam memberikan kepada mereka gandum untuk dibawa pulang, memberikan mereka kecukupan bekal untuk di perjalanan, dan mengembalikan uang di dalam karung mereka. Apa yang Yusuf lakukan itu, walaupun mereka lihat Yusuf bersikap keras, tetapi kebaikan hati Yusuf itulah yang kemudian membuat saudara-saudaranya berbicara dengan takjub dan gentar. Tentu mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi disitulah mereka melontarkan satu kalimat. Dalam Kejadian pasal 42 ayat 28, mereka mengatakan, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Mereka mengatakan, apakah ini yang sedang diperbuat Allah terhadap kita? Saudara sekalian, inilah kali pertama kita mendengar nama Tuhan, nama Allah keluar dari mulut bibir saudara-saudara Yusuf ini. Dan sesungguhnya ini adalah satu tanda bahwa perubahan sedang terjadi di antara mereka. Saudara lihat, mereka menyebut nama Allah. Apakah yang diperbuat Allah ini kepada kita? Ini adalah satu tanda yang kecil. Mungkin kita tidak memperhatikan, tetapi sesuatu sedang terjadi. Tetapi kebaikan Yusuf ini, saudara sekalian, juga membuat mereka berada di dalam situasi yang sulit. Jika mereka nanti kembali ke Mesir, mereka bertanya-tanya, apakah kami diperlakukan sebagai pencuri yang melarikan diri tanpa membayar gandum? Lalu bagaimana mereka harus menjelaskan kepada papa mereka waktu mereka pulang tanpa membawa satu saudara mereka, tetapi kemudian uangnya itu berlimpah, uangnya itu kembali seperti semula? Bukankah itu akan membuat Yakub curiga kepada mereka? Paling tidak, satu anak sudah hilang, masakan hilang satu anak lagi? Maka itu pasti akan membuat Yakub akan bersikeras tidak membiarkan Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Bahkan kalaupun itu berarti membiarkan Simeon tetap berada di dalam tahanan di Mesir. Maka apa yang Yusuf lakukan itu menjadi ujian bagi mereka. Menempatkan mereka kepada situasi yang begitu sulitnya. Maka mereka tidak tahu bagaimana harus kembali ke Mesir. Kalau mereka kembali bagaimana? Mereka akan dituduh sebagai, oh kamu curi lagi uang kamu ya. Dulu kamu bayar tapi uangnya kamu curi kembali. Mana saudaramu yang satu itu? Wah, mereka tidak tahu harus lakukan apa. Harus jawab apa. Maka saudara sekalian, mereka betul-betul tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tetapi rencana Allah, sekali lagi saudara sekalian, rencana Allah tidak mungkin tidak terwujud. Maka ketika kelaparan semakin hebat, kelaparan semakin berat itu, akhirnya memaksa Yakub dan anak-anaknya berpikir kembali tentang Mesir. Mau tidak mau, mereka harus kembali ke Mesir. Mau tidak mau, mereka harus menghadap orang yang menahan saudaranya itu. Maka ketika Yakub meminta kembali, mereka, ayo pergi ke Mesir, pergi untuk mendapatkan makanan itu. Saudara perhatikan, Yehuda kemudian memberitahu kepada Yakub bahwa mereka tidak punya pilihan sama sekali. Orang itu sudah mengatakan, bawalah saudaramu itu, Benyamin itu. Dan saudara, yang menarik adalah di sini Yehuda bersedia menjamin bahwa dialah yang akan membawa Benyamin kembali. Saudara perhatikan, di ayat keempat, di pasal 43 itu, Yehudalah yang kemudian memberikan jaminan bahwa dia akan membawa Benyamin kembali. Di ayat 3, Yehuda mengatakan, orang itu sudah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana memberi bahan makanan. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Dan seterusnya, lalu di ayat ke-8, Yehuda berkata kepada Israel ayahnya itu, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati.
baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Dan saudara perhatikan ayat 9. Yehuda berkata, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Ini hal yang mengkagetkan saudara. Yehuda melontarkan hal itu kepada Yakub. Mau tidak mau Yakub menerima tawaran Yehuda itu dan membiarkan Benyamin pergi. Yang mengejutkan kita di sini adalah Yehuda. Yehuda itu adalah saudara Yusuf, saudara yang sama yang merancang mengusulkan untuk menjual Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 27, Yehuda mengatakan kepada saudara-saudaranya, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi kali ini Yehuda mau mengambil tanggung jawab dan dia memberikan jaminan kepada ayahnya. Lalu soal jaminan, saudara ingat apa tentang Yehuda soal jaminan? Kita ingat peristiwa, ada satu pasal yang menyelak di antara seluruh perjalanan hidup Yusuf, yaitu pasal 38. Pasal itu, pasal 37 bicara tentang Yusuf. Sampai Yusuf kemudian dijual sebagai budak. Lalu pasal 38 ada satu pasal yang muncul, seakan-akan tidak ada kaitan, judulnya Yehuda dan Tamar. Di situ Yehuda, dia tidak mengenali Tamar itu, karena Tamar itu menyamar seakan-akan seorang perempuan Sundal. Lalu Yehuda kemudian memberikan satu jaminan pembayaran bagi Tamar, yang dikiranya itu perempuan Sundal, untuk satu hubungan yang singkat mereka. Lalu apa kaitannya? Kejadian 37 di mana Yehuda mengusulkan jual Yusuf dan Kejadian 38 di mana Yehuda memberikan jaminan kepada Tamar dengan Kejadian pasal 43 ini, waktu Yehuda memberikan jaminan kepada papanya. Nah, kita lihat sebelumnya di dalam Kejadian pasal 37 dan Kejadian pasal 38 itu, usulan Yehuda itu terwujud enggak? Usulan Yehuda itu terwujud. Dia usul jual Yusuf. Yusuf dijual. Lalu Yehuda memberikan jaminan kepada Tamar. Kedua-dua tindakan Yehuda itu, perhatikan, itu adalah untuk kepentingan diri daripada Yehuda dan untuk melayani dirinya sendiri. Tetapi di dalam Kejadian pasal 43 itu, saudara mendapati, waktu Yehuda menjamin kepada Yakub bahwa dia akan membawa pulang Benyamin kepada Yakub, jaminan itu bukan lagi untuk dirinya, tetapi jaminan itu adalah untuk kepentingan orang lain, apapun harga yang dia harus tanggung. Yehuda bukan lagi orang yang hanya memikirkan dirinya seperti sebelumnya, tetapi sekarang ketika dia menjamin, dia memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan keluarganya, kepentingan saudaranya, apapun harga yang dia harus tanggung. Maka saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja mengubah Yehuda. Tentu belum sepenuhnya berubah karena kita tidak mendapati pengakuan Yehuda tentang dosa dia dan saudara-saudaranya terhadap papanya di dalam peristiwa hilangnya Yusuf 20 tahun lebih yang lalu. Tetapi di sini mau mengatakan kepada kita, kita harus peka untuk menangkap small sign of peace seperti ini. Perubahan yang ajaib itu tidak serta-merta terjadi, saudara. Perubahan yang ajaib itu sometimes kita melihat orang itu berubah drastis, langsung. Tetapi kadangkala perubahan yang ajaib itu terjadinya lambat. Tidak serta-merta 180 derajat seorang itu langsung berubah. Kadang perubahan itu begitu lambat, kita hanya melihat satu langkah kecil. Langkah kecil menuju kepada satu restorasi, saudara sekalian, tetapi ini adalah yang disebut small sign of peace. Mungkin inilah yang harus kita cari di dalam relasi kita yang sedang tegang. Mungkin inilah yang harus kita perhatikan di dalam relasi yang sedang menuju kepada keretakan, kehancuran. Atau bahkan mungkin relasi yang sudah hancur, yaitu ada langkah kecil kepada perubahan. Small sign of hope, small sign of peace. Saudara sekalian, kadang kita menuntut satu level transformasi yang tidak realistis dari orang-orang yang bersalah kepada kita dan menolak untuk memberikan kelonggaran kepada orang tersebut
sampai dia kita katakan sampai dia benar-benar berubah, baru aku mau berdamai. Kadang kita mengenakan satu level transformasi yang tidak realistis. Karena perubahan itu adalah sebuah proses. Orang yang bersalah kepada saudara, dia diproses. Dan saudara sendiri juga diproses untuk boleh menjadi orang yang lebih baik. Ketika seorang bayi belajar berjalan, apakah dia tahu direction dia akan menuju kemana? Dia akan berjalan dengan tertatih-tatih. Tetapi sepanjang dia menuju mulai kepada satu arah, papanya bilang, ayo jalan kemari. Ketika dia mulai berjalan, sekalipun jalannya miring kiri, miring kanan, tapi dia mulai berada pada satu direction yang tepat, maka kita patut bersyukur. Sebab itu adalah mulai proses yang semakin hari akan semakin maju. Saudara sekalian, pekerjaan pengudusan daripada Tuhan di dalam hati kita, itu seringkali prosesnya sangat lambat. Karena kita menuntut orang cepat berubah, tetapi kita sendiri berubahnya lama sekali. Saudara sekalian, seringkali proses pengudusan Tuhan itu prosesnya memang lambat dan menyakitkan, saudara, menyakitkan. Akan tetapi kita patut mengucap syukur dan menyambut setiap langkah kecil perubahan. Ada satu pepatah lama yang mengatakan, we are justified by grace and sanctified by struggle. Kita dibenarkan itu bukan usaha kita, itu adalah anugerah Allah. Tapi kalimat itu mengatakan kita mengalami pengudusan melalui struggle, melalui pergumulan. Saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang langsung rohaninya tingkat tinggi. Jikalau tidak pernah melalui struggle, saudara tidak diuji, saudara tidak dibentuk, saudara bukan seperti tanah liat yang Tuhan padatkan lalu Tuhan jadikan sesuatu yang dia mau. Tetapi melalui struggle itu kita belajar untuk dikuduskan Tuhan. Mudah? Pasti tidak. Saudara yang menjadi orang Kristen puluhan tahun tahu jatuh bangun kita. Saudara tahu jalannya begitu sulit. Banyak orang jadi orang Kristen mula-mula pikir segala sesuatu pasti jadi. Yang penting aku rajin ikut persekutuan, aku rajin baca firman. Tapi seringkali pembentukan Tuhan, saudara sekalian, itu melewati air mata. Mudah? Tidak. Tapi saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita diberikan satu modal yang besar oleh Tuhan. Kita diberikan jaminan yang tidak mungkin tidak tergenapi, yaitu karya pendamaian. Jaminan itu, modal yang besar yang Tuhan berikan, yaitu karya pendamaian yang sempurna di dalam Kristus Yesus, yang mengerjakan rencana Bapanya di dalam ketaatan yang sepenuhnya. Dan kita diberikan jaminan akan pekerjaan pembaharuan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus terus memproses, terus membentuk kita untuk menjadi orang yang semakin hari serupa dengan Dia. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada itu untuk kita boleh menjalani transformasi menuju kepada rekonsiliasi. Saudara sekalian, saudara mau menuju kepada rekonsiliasi, kita harus berjuang. Ada harga, ada pergumulan, ada air mata yang harus dicucurkan. Tetapi orang percaya, kita tidak berjalan sendiri. Sebagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka, Yusuf sudah kira 20 tahun sudah lewat. Aku tidak mungkin lagi berjumpa dengan saudaraku. Tapi dia harus tahu bahwa Allah tidak meninggalkan keluarga itu. Karena Allah sudah berjanji bagi keluarga itu. Dan tangan pemeliharaan Allah, walaupun tidak nampak, diam-diam merajut segala sesuatunya menuju kepada rekonsiliasi. Maka saudara, engkau yang sedang berseteru dengan Tuhan, atau engkau berseteru dengan orang lain, biarlah kita berdoa, Tuhan, pimpin supaya kami boleh menuju kepada rekonsiliasi itu. Kami boleh menemukan, kami boleh dibawa, dihantar oleh Tuhan kepada the true shalom itu, damai sejahtera yang sejati itu. Biarlah kita boleh diberikan kedamaian di dalam hati oleh Tuhan saja. Mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada tanya jawab. Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur atas segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami jujur dan harus mengakui bahwa kami adalah orang yang sangat penuh dengan cacat, celah di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain. Ketika kami melihat kekurangan kami melihat kebersalahan kami tidak tahu kami harus di mana bersembunyi. Tapi tidak ada tempat di hadapan-Mu yang tertutup. Maka kami hanya bisa datang dan membuka hati kami. Tuhan, inilah kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kuduskanlah kami melalui satu proses
yang sekalipun kami tidak mau, tapi kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan melampaui apa yang kami kehendaki. Tuhan, pimpinlah satu persatu, orang demi orang, keluarga demi keluarga yang sedang di dalam hati yang hancur, di dalam satu pergumulan akan rekonsiliasi. Tuhan yang memimpin kiranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk boleh memberikan persembahan, dan setelah itu saudara sekalian, apakah ada nomor yang bisa ditayangkan untuk tanya jawab? Nomor untuk tanya jawab? Oh, jika sudah ditayangkan, nanti setelah daripada persembahan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, saudara bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor tersebut. Saya serahkan kembali kepada Pak Denny untuk memimpin kita dalam pujian. Bapak Ibu yang kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirim melalui nomor rekening yang tertera di layar. Kita akan bersama-sama muji Tuhan kembali pujian yang kedua, Ku Bersandar Pada Yang Kekal, bait pertama dan kedua saja. Sehingga kami semua boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga boleh hanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Acara tanya jawab akan segera dimulai. Silakan Pak Alvin. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya juga itu melihat ada mungkin yang kesulitan tadi untuk audio atau suara. Ya mungkin setelah ini bisa mengikuti itu ulang, nanti bisa suara bisa lebih baik ya. Kita ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari, ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Pak, bagaimana kalau di dalam kehidupan keluarga belum terjadi rekonsiliasi seperti yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Haruskah menunggu saat Tuhan atau itu berarti bukan kehendak Tuhan? Harus bagaimanakah menerapkan aplikasinya? Masih adakah kesempatan rekonsiliasi itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah itu tidak pernah dia terkaget-kaget. Allah itu tidak pernah dia merasa tiba-tiba sesuatu terjadi tanpa dia berdaulat atasnya. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berjalan di dalam tangan penyertaan Allah. Anak kecil dia tidak tahu hari esok seperti apa, tetapi orang tuanya tahu bagaimana rencana untuk sebulan ke depan. Anak kecil tidak tahu bagaimana rencana untuk setahun ke depan. Dia akan sekolah, sekolah di mana? Dia akan makan, makan apa? Dia akan segala sesuatunya ada di dalam pengaturan daripada orang tuanya.
Nah, anak kecil, dia belajar untuk bersandar, dia belajar untuk mempercayai orang tuanya akan apa yang dikerjakan. Maka di dalam hal yang jauh lebih luas, ketika anak-anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, kita belajar menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Tentu rekonsiliasi itu kita sangat menginginkan. Tetapi berapa lama kita menunggu? Saudara sekalian, berapa lama kita menunggu? Ada yang sudah menunggu seperti Yusuf. 20 tahun paling kurang dia menunggu. Dan disitulah Tuhan mulai bekerja dalam kerumitan yang terjadi. Nah, berapa lama kita harus menunggu? Saya tidak tahu. Tidak ada formula apapun juga. Kalau situasi seperti ini, nunggunya sekian tahun. Situasi seperti ini, nunggunya berapa bulan. Kita tidak tahu. Tapi saudara sekalian, kita di dalam waktu yang masih Tuhan berikan, kita menunggu bersabar, berdoa dengan tekun. Saudara sekalian, seringkali kita belum mencari isi hati Tuhan. Seringkali kita belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sudah langsung memutuskan bahwa ini yang Tuhan mau kerjakan. Apakah kita sudah bergumul bersama dengan Tuhan? Maka biar kita bergumul. Tetapi tadi saya katakan, jikalau pun juga, saudara sekalian, tentu banyak hal yang tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Di dalam kisah-kisah kehidupan sepanjang zaman, banyak orang yang tidak mengalami rekonsiliasi pada akhirnya seperti yang dia inginkan. Tetapi kalau begitu, apakah Allah gagal? Sekali lagi dalam apa yang saya sampaikan tadi, Allah sudah menetapkan satu complete shalom suatu hari nanti, di mana kita akan mengalami rekonsiliasi yang puncak pada saatnya nanti. Kalaupun bukan di dunia ini kita direkonsiliasi, kita akan menikmati apa yang namanya shalom itu ketika kita kembali kepada Tuhan. Maka doa, kalau sudah waktunya, Tuhan akan kerjakan. Tetapi kita harus punya kepekaan. Kalau bukan waktunya, kalau kemudian bukan rencana Tuhan seperti itu, kita mengikuti pimpinan Tuhan. Jikalau kita sudah harus beralih, biarlah kita beralih. Tetapi saudara harus menguji. Menguji sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti pada minggu lalu kita ada ujian bagi rekonsiliasi. Untuk kita melihat, adakah satu tanda kecil bagi rekonsiliasi itu terjadi. Rekonsiliasi seringkali tidak serta-merta. Tetapi ada satu hal-hal kecil yang bisa kita lihat. Dan itu kita gumulkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, perkiraan berapa lama Simeon ditahan. Dan keluarga Yusuf kembali lagi dengan membawa saudaranya yang komplit untuk kedua kali menemui Yusuf dan menjemput Simeon kembali. Pasti tidak lama, saudara sekalian, karena itu masih terjadi di tengah-tengah masa kelaparan yang 7 tahun itu. Alkitab tidak mengatakan kemudian setelah lewat berapa lama. Tetapi saya perkirakan tidak terlalu lama mereka kembali ke sana. Karena tentu bahan makanan juga cukup untuk sementara waktu. Dan mereka kembali kekurangan. Maka mau tidak mau mereka harus datang kembali menghadap kepada Yusuf. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saudara ada pertanyaan mengenai topik hari ini, mungkin tetap bisa menyusulkan nanti minggu depan sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ke-13 nantinya, kita bisa memakai waktu sejenak untuk boleh bertanya jawab. Mari kita bersama-sama boleh menutup untuk PA pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan Bapa Terima Kasih dan saya akan menutup dalam doa. Berdoa dan bersyukur ya Tuhan, kami hanya terus berharap kepada-Mu dengan pertolongan daripada firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ketika kami jatuh, Tuhan kuatkanlah kami, angkatlah kami.
Ketika kami lemah, Tuhan teguhkanlah kami. Ketika kami berduka, Tuhan hiburkanlah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu. Bawalah kami kembali pada PA yang minggu berikutnya. Supaya semakin hari kami dibangun oleh kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali kepada di PA pada minggu yang berikutnya, Rabu jam 5 sore. Nanti pengumuman akan disampaikan, atau Bapak Ibu juga bisa masuk di dalam channel daripada GRII Graha Family di YouTube. Di sana Bapak Ibu bisa ada channel yang akan link untuk PA minggu berikutnya. Tuhan memberkati, kiranya kita semakin bertumbuh di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Cepat gitu ya, cuma berapa detik, satu detik.